Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Kembali lagi di Bang Ais Channel. Jadi hari ini gue lagi ada di Mall Cim lagi guys. Tapi kemarin di Mall Cim yang pertama gue nyobain minuman susu buatan mie dan martabak kalau nggak salah deh. Sekarang gue nyobain pork chop guys. Jadi pork chop ini cemilan manja sih menurut gua. Jadi kalau teman-teman belum pada tahu, ikutin terus dan gua akan ngasih tahu dan akan review juga gimana rasanya, rekomendasi apa tidak buat teman-teman semua. Oke, jadi ikutin terus. Ya guys. Dan ternyata yang kerja di sini itu teman gua. Gak jauh Bang Pajri lagi guys. Jadi hari ini gue lagi main ke Bang Pajri. Ada dimana-mana guys. Ya Bang Pajri, pork chop itu apa sih? Pork chop itu makanan dari Taiwan ya. Kalau kata orang dari Taiwan. Cuma ini versi lokalnya sih. Kalau yang Taiwan itu kan ada namanya Simim. Cuma kalau ini versi lokalnya. Oh versi lokalnya. Tetap sih rasanya gak beda jauh. Berarti model kayak silin gitu ya? Iya, kayak silin. Oh, kayak silin. Untuk proporsinya itu berapaan? Porsi tergantung harga. Oh, dari tergantung. Harga 29.000 sampai 54.000. Oh, sampai 54.000. Itu variasi rasanya apa gimana? Variasi rasanya yang ada buat... yang biasa yang smoky beef. Jadi sih original kalau smoky beef. Ada yang keju, ada yang bervarian. Ada garlic cream cheese sama cheese and beef crunch. Nah yang paling mahal itu yang cheese and beef crunch, harga 54.000. Kenapa? Cuma rasanya worth it guys. Rasanya worth it. Gak bisa dibohongin kualitasnya. Yoi. Pastinya harga mahal, rasanya juga enak. Iya. Jadi teman-teman yang daerah Jakarta dan Bekasi langsung aja kesini ya Bang Pajri ya? Ini ada dua cabang sih, cuma yang satu di Caman. Oh satu di Caman. Kalau lagi covid gini ngaruh sih Bang Pajri? Hah? Pas covid ngaruh banget sih banget. Ke penjualan gini-gini. Bahkan yang tadinya omsetnya bisa di atas 1.000, bisa 5.000, sekarang 1.000 aja susah banget. Susah. Ya guys, langsung aja beli kesini karena gua udah beli dan nanti gua akan cobain rasanya gimana. Cobain, pasti gak bakal nyesel guys. Iya, iya makasih ya Bang Ajir ya. Siap.
jadi kemasannya seperti ini guys, pop chop chicken guys. Tadi gue udah wawancarai karyawannya juga, nanya-nanya, dan emang itu teman gue sih yang kerja di situ. Jadi gue mau nyobain nih masakan teman gue sih, lebih tepatnya. Susah. Nih guys, jadi bentuknya seperti ini. Tadi ini rasanya manis barbecue ya. Jadi gue pesan manis barbecue. Gue cobain dulu guys. Untuk ayam sendiri sih ini tebel ya, dan tepungnya juga berasa crispy gitu. Jadi ini cocok buat nyemil-nyemil sih, terutama daerah Jakarta, Bekasi bisa melipir ke sini. Karena pop chop juga nggak ada di Cim juga ya, banyak ya di Cim. Oh terus di UM. Oh Kuningan, oh udah banyak guys. Jadi dari Indonesia juga ada. Jadi langsung aja cobain. Dan ini rekomendasi buat teman-teman semua. Selamat mencoba. Kon dulu kan ya? Kon dulu. Jadi gede dulu. Kalau gua hari ini, kalau gua ada salah kata, kalau ada apapun, gua mohon maaf. Jadi see you, bye bye. Bye bye.